I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Selamat datang ke Info Viral Kini. Channel ini menyediakan isu-isu terkini mengenai artis dalam dan luar negara yang semestinya terkini dan terhangat di pasaran. Sebelum itu, sila tekan butang subscribe, like dan share serta aktifkan butang notifikasi supaya anda tidak ketinggalan mengikuti berita-berita terkini. Sumber berita dipetik daripada Beautiful Nara. Berita terkini, Rajin Syamsul basuh pinggan, Andy Lala ziarah beraya, rumah Kazar Saisi undang pelbagai reaksi netizen. Seorang individu baru-baru ini telah memuat naik video yang memaparkan kehadiran penyanyi Andy Lala ke rumah pelakon Kazar Saisi sempena sambutan Hari Lebaran ternyata telah mencuri perhatian netizen di media sosial. Dalam video tersebut, Andy Lala dilihat gembira meraikan Hari Raya bersama Kazar dan beberapa individu dipercayai teman dan ahli keluarga pelakon itu. Namun apa yang lebih menarik perhatian warga maya adalah kelibat seperti pengarah Syamsul Yusof bersama istri keduanya Ira Kazar yang turut bersama-sama dalam majlis keramaian itu. Menjengah ke ruangan komen, rata-rata netizen teruja melihat Syamsul yang sibuk membasuh pinggan di hujung dapur. Ira juga kelihatan sibuk menghidangkan makanan kepada tetamu yang hadir. "Sol tengah cuci pinggan tu, menantu soleh," komen seorang netizen. Terdahulu, istri pertama pengarah filem Munafik itu memaklumkan bahawa dia dan anak-anak Syaikul dan Sumayyah meraihkan Hari Raya Aidilfitri di rumah mentua Datuk Yusof Haslam dan Datin Fatimah. Sekian info hari ini. Terima kasih.